Pancasila. Hidup Pancasila. Jaya Pancasila. Melihat anak-anak SD dan SMP mempersiapkan diri dengan memasang bendera merah putih, Bapak Sayuti Wibowo SE sebagai koordinator peringatan hari lahir Pancasila ini mempersiapkan diri pada peserta upacara anak-anak TK, SD, SMP, dan masyarakat sekitar. Sampai kita sebagai warga negara yang baik melupakan lahirnya Pancasila, di mana kita ketahui bersama bahwa Pancasila sebagai pedoman. Ini kirab sudah dimulai, yang diliput wartawan dari berbagai media nasional, yang terdepan membawa lambang negara Garuda Pancasila dan Bung Karno. Kemudian ibu-ibu membawa tumpeng, dan ibu-ibu tani terlihat juga mengikuti jalannya kirab hari lahir Pancasila untuk keliling kampung di tingkat RT, Dusun Jetis, Desa Kerakitan, Kecamatan Bait, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Semua tetap menjaga protokol kesehatan karena di masa pandemi COVID-19. Kirab hari lahir Pancasila sudah mau memasuki halaman rumah Bapak Asim Sulistyo sebagai pusat kegiatan. Kegiatan di depan di halaman rumah Bapak Asim Sulistyo yang dulu pernah viral sebagai pemasang bendera 75 di hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-75. Dan sempat viral bendera tersebut sebagai bendera terbanyak di Indonesia, jumlahnya 75 sesuai dengan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-75 tahun 2020. Terlihat beberapa wartawan media nasional sedang meliput jalannya kegiatan hari lahir Pancasila yang ke-76. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Bangsa Indonesia akan jadi bangsa yang besar, bangsa Amin. Yang tidak kalah dengan bangsa-bangsa yang lainnya. Amin. Dan dengan Pancasila yang terdiri, bangsa Indonesia ini terdiri dari Bapak Supardiono, Camat Bayat, didampingi Kepala Desa Kerakitan Nurdin SE, memimpin jalannya kegiatan hari lahir Pancasila. Anak-anak menulis tag Pancasila sebagai bukti kecintaannya kepada ideologi Pancasila untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Acara dilanjutkan dengan memotong tumpeng oleh Bapak Camat Supardiono SSM SI dan didampingi Bapak Kepala Desa Kerakitan Nurdin SI. Pancasila, hidup Pancasila, jaya Pancasila, Pancasila, ora kena gubra, Pancasila, hidup Pancasila, jaya Pancasila, ora kena gubra. Pada saat ini diadakan peringatan hari lahir Pancasila yaitu tanggal 1 Juni 2021 sehingga secara spontanitas kami diberi amanah untuk menyampaikan setiap Senin koordinasi kita healing walaupun hanya di acara di tingkat RT, acara ini diliput wartawan dari berbagai media nasional karena kegiatan ini sangat unik di masa pandemi COVID-19 di RT1 RW16 Dusun Jedes, Desa Kerakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.